Walaupun jenayah cyber kini dikatakan berleluasa, hakikatnya ia tidak serius jika dibandingkan dengan jumlah pengguna media sosial di Malaysia. Dan daripada 19 juta pengguna yang mempunyai akses internet, kurang daripada 2,000 kes salah guna dilaporkan setiap tahun. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Syahril Tarmizi berkata, media sosial lebih banyak digunakan ke arah kebaikan. Kita tahu pengguna-pengguna internet banyak kebaikannya. Ya? Macam kalau kita tengok berapa ramai orang menggunakan Facebook untuk berniaga. Bagaimana berapa ramai orang menggunakan Facebook untuk berhubung sesaling keluarga. Kebaikannya begitu banyak sekali. Keburukan yang berlaku cuma sedikit saja sebenarnya. Tapi keburukan yang sedikit itu boleh merosakkan negara. Jadi itu yang kita minta masyarakat umum supaya sebelum melakukan sesuatu melalui online ini, fikir dahulu. Tambahnya, pendidikan dari kecil adalah penting bagi generasi seterusnya untuk bijak menggunakan kemudahan media sosial serta mengawal jenayah cyber. Beliau ditemui selepas melancarkan program Klik Dengan Bijak di Mutiara Damansara pada Sabtu. Program ini bertujuan mendidik pengguna menjadi bertanggungjawab, berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi serta bersopan dalam memuat naik status mereka di media sosial. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan supaya tidak mudah mendedahkan maklumat di media sosial seperti alamat rumah dan lokasi di mana mereka berada. Ini kerana perkongsian status mereka itu boleh menjadikan mereka sasaran penjenayah. Ramai kita tengok dalam Facebook tu dengan happy dia kata, I was here, I was there, this is my home, I live here, I love my cats. Careful what you share. Criminals can also check on that. Oh, you don't do that. Oh, very good lah. I have saudara mara, yeah? I have relatives. Tiap kali dia pergi makan, check, ambil gambar, upload. Setiap kali dia pergi restoran, chat, upload. Orang boleh ikut tak pergerakannya. Lepas tu tiba-tiba, dia kata, we are going on holiday for 2 weeks. Letak dalam Facebook. Masuklah pergi ke rumah. Things like that. Think before you share.